بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميمين المنتجبين ورأى أمير هادي تي في para pecinta keluarga Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam diriwayatkan juga menyampaikan firman-firman Allah dalam bentuk hadis kunci. Hadis kunci disebut hadis kunci karena Allah berfirman dan firman Allah itu kemudian diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Biasanya yang sering dibicarakan dalam hadis kunci adalah Nabi Musa dan Nabi Isa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda pada suatu hari Nabi Isa menemukan ada orang yang sedang bersujud dan membasahi tempat sujudnya dengan tangisan air matanya. Kemudian Nabi Musa pergi, tidak lama balik lagi dan dia masih mendapatkan orang itu masih sujud memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Sekiranya ia punya keperluan kepada aku, aku pasti akan memenuhinya. Ya Allah ini hambamu bermohon dengan menangis untuk mengharapkan ampunanmu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hei Musa, sekiranya ia bersujud dan mengeluarkan air matanya yang bercampur dengan otaknya, lo takhrujudi ma'uh, sekiranya otaknya itu keluar bersama linangan air matanya, aku tidak akan pernah memberikan ampunan kepadanya. Aku tidak akan memaafkan dia. Kenabi Musa bertanya, Ya Rabbi, kenapa tidak engkau ampuni dia? Karena aku lihat jauh dalam lubuk hatinya satu butir zarah kecintaan kepada dunia. Jadi, kecintaan kepada dunia, walaupun ia beribadat, walaupun ia memohon ampunan, walaupun ia menangis sampai mengeluarkan otaknya bersama tangisannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memaafkannya. Sekiranya di dalam hatinya ada sebutir kecinta, sebesar zarah, sebesar debu, kecintaan kepada dunia, sekeras itukah hukuman Allah kepada para pecinta dunia? bahkan hanya sebesar zarah pun ia akan tidak akan diampuni segala dosanya. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, hubbud dunya rasu kulli khati atin Cinta kepada dunia adalah sumber dari segala kemaksiatan, sumber dari segala kesalahan. Ada kawan saya yang datang sambil membawa kitab hadis kunci ini dan di depan saya ia menangis kalau sebesar debu kecintaan kepada dunia saja menyebabkan kita tidak diterima taubat kita lalu sebesar mungkin kecintaan kita kepada dunia itu sebesar gunung mungkin bukan lagi sebesar debu tapi mungkin sebanyak air di lautan, sebanyak butir-butir pasir di tepi laut, atau sebanyak debu-debu yang bertumpuk dalam gunung-gunung di Sahara. Lalu, kapan harapan kita di hadapan Allah masih bisa kita pertahankan? Kapan harapan kita akan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala diwujudkan? Pada hari ini, alhamdulillah, kita berjumpa kembali. Dan hari ini, kita akan membicarakan akibat-akibat dari kecintaan kepada dunia dan apa tanda-tanda orang yang mencintai dunia. Sekiranya tanda-tanda itu ada pada diri saudara, para pemirsa di TV, adalah kewajiban saudara untuk mencoba menghilangkannya. Sebelum itu saya bacakan hadis yang saya kutip dari kitab Mizanul Hikmah juz ke-1 halaman 29 dan saudara juga bisa melihat hadis ini dalam kitab Biharul Anwar juz ke-67 halaman 225. Saudara juga bisa melihat hadis yang redaksinya hampir sama dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah antara lain dalam kitab hadis yang diriwatkan oleh At-Turmuzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ali bersabda, Man asbaha barang siapa yang memasuki pagi, wa amsa dan memasuki petang, wal akhiratu akbaru hammeh. Sementara perhatian dia yang paling besar adalah hari akhiratnya. Ja'alahullahu Allahul ghina fi kolbih. Allah jadikan kekayaan, kecukupan, kebahagiaan itu dalam hatinya. Wa jama'alahu amrah dan Allah akan selesaikan segala kesulitannya. Allah bereskan segala urusannya. Walam yakhruj mina dunya dan dia tidak akan keluar meninggalkan dunia hatta yustakmala rizkuh sampai rezekinya disempurnakan Allah. Jadi, barang siapa yang menjadikan akhirat, pusat, perhatiannya, akebaroh hammi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan dirinya merasa kaya dengan dunianya. Dia merasa cukup dengan seluruh kekayaannya, dan Allah akan bereskan segala urusannya. Dan Allah, dan Dia, tidak akan keluar dari dunia kecuali Allah sempurnakan bagian rezekinya. Wa man asbaha wa amsa dan barang siapa yang memasuki pagi dan sore. Dan dia menjadikan dunia akbaru hammihi. Dia jadikan dunia akbaru hammih, dia jadikan dunia sebagai pusat perhatiannya. Fokus hidupnya adalah untuk urusan dunia. Ja'alallahu al-faqra ja'alallahu al-faqra baina 'ainayh Allah akan menimpan kefakiran di antara kedua matanya Allah akan menjadikan dia merasa miskin terus merasa perlu terus merasa kekurangan terus menerus ja'al alah, ja'alallahu ja'alallahu al-faqra baina 'ainayh wa syatat alaihi amrah dan Allah akan mencerai-beraikan urusannya Allah akan memperkusut urusannya Allah akan mendatangkan kesulitan-kesulitan yang tidak bisa diselesaikannya walam yanal dunya dan ia tidak akan memperoleh dari dunia illa ma qasamallahu kecuali yang sudah Allah tentukan baginya jadi ya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai fokus perhatiannya, sebagai misi hidupnya itu untuk mengejar dunia, ia akan fakir terus menerus, ia akan merasa kekurangan terus menerus. Ia mungkin akan terjerumus kepada utang yang tidak akan pernah habis. Wasyatat amrahu. Dan kesulitannya akan terus bertumpuk. Illa dan dia tidak meninggalkan dunia kecuali hanya mendapat rezeki yang telah Allah tentukan baginya. Jadi apa ciri cinta kepada dunia? Apa tanda-tanda orang yang mencintai dunia? Dan disebutkan bahwa kalau orang itu cinta dunia, dia akan merasa miskin terus-menerus dan kesulitan hidupnya akan terus bertambah. Makin banyak rezekinya, makin banyak juga kesulitan hidupnya. Dan dia tidak akan meninggalkan dunia kecuali apa yang telah Allah tentukan baginya. Lalu, apa tanda-tanda kecintaan kepada dunia? Padahal, kecintaan kepada dunia itu telah menyebabkan hidup kita tidak bahagia, telah menyebabkan kita selalu merasa tidak puas, dan rezeki tetap saja apa yang telah Allah tentukan bagi kita. Mungkin kita ngejar-ngejar dunia kadang-kadang tanpa memperhatikan keluarga. Kita mengejar ambisi-ambisi kita dengan melalaikan anak-anak kita. Kita hancurkan kebahagiaan rumah tangga hanya semata-mata karena mengejar dunia. Kita akan dihadapi dengan problem kekayaan dan bersamaan dengan problem kekayaan itu, kita akan dihadapkan dengan problem rumah tangga, kita akan berhadapan dengan problem hubungan dengan sesama. Kita di kantor, di tempat kerjaan, persoalan kita akan terus bertumpuk karena kecintaan kita kepada dunia, karena kita mengejar-ngejar dunia. Nah, apa ciri-ciri hubud dunia? Apakah tidak cinta dunia itu? Berarti meninggalkan pekerjaan, maka demi melihara agar kita tidak terjerumus kepada cinta dunia, kita tidak mau lagi bekerja, kita mengasihkan diri di rumah atau di puncak bukit, atau kita tidak lagi mau mengurus urusan keluarga dan sebagainya. Tidak, cinta dunia bukan berarti meninggalkan dunia, bukan berarti meninggalkan pekerjaan, bukan berarti tidak mau mencari nafkah. Tidak cinta dunia, apa tanda-tanda orang yang cinta kepada dunia? Satu, hubbul lemal, orang yang cinta kepada dunia, hidupnya dipenuhi dengan kecintaan kepada harta. Apa yang dimaksud dengan cinta kepada harta? Dia meletakkan urusan harta sebagai yang pertama di atas segala-galanya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda dengan mengutip Gunung Tihama, yang menjadi gunung yang paling panjang memanjang dari Laut Merah sampai ke Yaman, yang membatasi Saudi Arabia ke sebelah barat, dan biasanya orang-orang Arab menggambarkan sesuatu yang sangat besar dengan gunung Tihamah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti akan datang orang-orang dan kemudian kebaikan didatangkan kepadanya sebanyak gunung, -gunung Tihamah, sebanyak gunung-gunung Tihamah, misla jibalit Tihamah seperti gunung-gunung Tihamah didatangkan ditumpukan di hadapannya kebaikan dia. Kemudian Allah Mengutus api dan membakar seluruh kebaikan itu. Kemudian Rasulullah mengutip firman Allah, Fajalna huhaba lalu Kami jadikan seluruh amal baiknya itu menjadi debu yang berterbangan, habis dibakar menjadi debu yang berterbangan. Dan apa yang menyebabkan itu semua, kata para sahabat, ya Rasulullah. Ayu solun, apakah mereka itu orang-orang yang sholat? Betul kata Rasulullah, mereka itu sholat. Mereka salat, mereka saum, mereka haji. Tetapi mereka membakar taman surga mereka. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau mereka itu dipanggil dunia, mereka segera berlari kepadanya. Itu orang itu tanda cinta dunia. Jadi kalau dia melihat ada kepentingan dunia, ada kepentingan hartanya, ada kemungkinan keuntungan yang besar, dia bisa tinggalkan apapun untuk itu. Dia bisa ditinggalkan, jangankan beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dia tinggalkan keluarganya. Dia tidak lagi mencintai sesamanya. Dia dahulukan dunia di atas segala-galanya. Dia dahulukan panggilan dunia dari panggilan Allah Subhanahu wa taala itu ciri hubul mal kecintaan kepada dunia dan kepada dunia artinya mendahulukan dunia dibandingkan dengan beramal saleh atau berkhidmat kepada sesama manusia atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia dulukan kata Syekh Al-Makarim as -sirazi. Dunia ialah segala hal yang menjauhkan kamu dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi yang disebut dunia bukan saja harta Bukan saja jabatan, bukan saja kedudukan Tapi yang disebut dunia ialah apa saja kegiatan kita Yang menyebabkan kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk Kalau solat kita itu kita lakukan misalnya demi kepentingan politik. Kalau saudara melakukan ibadah demi kepentingan politik itu adalah urusan dunia bukan urusan akhirat. Al-Quran menyebutkan Orang-orang alladhinahum ang salatihim sahun alladhinahum yura'un wa yamna'un al-ma'un Itu orang-orang yang berdustakan agama adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya, lalai dalam ibadahnya. Karena ibadahnya itu dia lakukan yuro'un, supaya dilihat. Ibadahnya itu untuk pencitraan. Ibadahnya itu supaya disaksikan orang. Ibadahnya itu supaya dicatat semua orang bahwa dia termasuk orang yang soleh. Dalam ungkapan hadis Nabi, tentang tiga orang yang diadili pada hari kiamah nanti, yang satu pembaca al-quran, kedua orang yang banyak mengeluarkan hartanya, dan ketiga orang yang berperang di jalan allah, ketiga-tiganya diseret fi ilan nar diseret mukanya ke neraka, karena ketika allah bertanya kepada pembaca al-quran, allah kemudian menegaskan Al Qur'an Qur'an annaka qari engkau membaca Al-Qur'an supaya dielulukan orang sebagai pembaca Al-Qur'an supaya dipuji-puji orang sebagai qari dan engkau hei orang kaya memberikan hartamu supaya disebut-sebut orang sebagai orang yang dermawan yuqala annaka sahi karena engkau ingin disebut sebagai orang dermawan dan engkau berjuang di jalan Allah liyukal supaya disebut kepadamu bahwa engkau adalah orang yang pemberani jadi dia sholat dia membaca Quran dia sholat, dia jihad bilillah, tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah tapi dia melakukannya untuk mendekatkan diri kepada manusia dia melakukannya untuk kepentingan pujian, untuk kepentingan pencitraan, atau kepentingan politik. Ibadahnya dilakukan dengan semangat supaya orang menilai dia, bukan supaya Allah menilai dia. Tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi malah menjauhkan diri kepada Allah. Itu namanya urusan dunia. Jadi apa saja yang menyebabkan kita jauh dari Allah itu urusan dunia. Adapun urusan akhirat ialah apa saja yang mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau saudara bekerja keras setiap hari dan saudara ingin memberikan kelebihan harta saudara untuk berbagi dengan kaum fukoro dan masakin, saudara dagang saudara adalah kegiatan akhirat. Usaha saudara adalah kegiatan akhirat. Kalau saudara menghabiskan waktu saudara untuk mempelajari ilmu dan kemudian saudara membagi-bagikan ilmu itu kepada orang lain kegiatan mencari ilmu itu adalah kegiatan ukhrawi bukan kegiatan duniawi hatta ketika saudara jumpa dengan tetangga dan saudara sebarkan senyuman persahabatan saudara sedang menggunakan sedang melakukan kegiatan ukhrawi. Jadi apa saja yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu kegiatan ukhrawi, kegiatan akhirat. Dan kalau orang melakukan semua tingkah lakunya setiap hari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya itu disebut sebagai kegiatan akhirat. Dan orang-orang yang fokusnya pakai kegiatan akhirat, Allah akan berikan kekayaan di dalam di antara kedua matanya, or Allah akan memberikan kepada dia ketenangan dalam hidupnya sehingga tidak diganggu oleh kesulitan-kesulitan hidup. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan Dia dari dunia, dunia kepada akhirat dengan memperoleh kecukupan rezekinya sampai istakmalah, rizkuf sampai rezekinya itu cukup. Nah, ada tanda yang kedua dari uh, mungkin hubul lemal dalam bentuknya di zaman modern adalah kesenangan kita untuk membeli itu yang dalam istilah psikologi dan istilah ekonomi disebut konsumerisme. Kalau dulu Descartes berkata cogito ergo sum, aku berpikir dan karena itu aku manusia, karena itu aku ada. Sekarang kecintaan kepada dunia mempunyai semboyan aku membeli karena itu aku ada. Aku jadi eksis karena sesuatu yang aku beli. Jadi kemuliaanku diukur dari barang-barang yang aku beli. Maka orang yang cinta dunia ditandai dengan konsumerisme, artinya uncontrolled kata para psikolog, uncontrolled buying, keinginan untuk membeli yang sudah tidak terkendali keinginan untuk mengkredit barang terus menerus dengan pengorbanan apapun pokoknya karena ia mengira bahwa apa yang dia beli itu menunjukkan harga dirinya kalau saya membeli jaguar sebagaimana tetangga saya maka nilai saya sama dengan nilai jaguar yang saya beli tapi kalau saya hanya punya mobil Innova saja, harga diri saya sama dengan Innova itu. Jauh di bawah tetangga saya yang memiliki Jaguar. Artinya harga diri saya dihitung dari apa yang saya beli. I buy, therefore I am. Saya membeli karena itu saya menjadi. Jadi saya mulia atau hina saya dihitung dari apa yang saya beli. Yang saya beli berarti yang saya miliki. Karena itu orang yang cinta dunia ditandai dengan terus menerus membeli tanpa ada kepuasan. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cinta dunia itu tidak akan pernah merasa cukup. Ia akan terus menerus merasa kurang. Seperti hasil penelitian di Amerika menunjukkan bahwa bersamaan dengan kenaikan pendapatan Kenaikan income terjadi juga. Kenaikan depresi, kenaikan penderitaan ajaib mestinya orang itu makin tinggi penghasilan, makin bahagia dia. Tapi penelitian menunjukkan bahwa makin tinggi penghasilan makin menderita dia, jadi ada korelasi yang positif. Namanya jadi makin tinggi penghasilan, makin tinggi juga depresi. Nah, apa? Fasalnya, apa sebabnya terjadi seperti itu? Karena ternyata, ketika dalam contoh orang Indonesia, misalnya, ketika penghasilannya X, dia mulai, uh, dia hidup biasa, dan tapi kemudian dinaikkan gajinya, X tambah Y, misalnya, X plus Y, maka dia mulai memikirkan untuk mengkredit motor. Dia bekerja lebih keras lagi. Penghasilannya naik. Sekarang dia mencoba mengkredit mobil, membeli mobil, dan kesulitannya tambah bertambah. Utangnya bertambah, penghasilan tidak pernah cukup. Seperti kata Nabi, "Kefakiran Allah letakkan di antara kedua tangannya. Dia selalu kurang." Nanti penghasilannya naik lagi, bekerja lebih keras lagi. Salah satu ciri kata derita manusia modern adalah. Mereka bekerja lebih banyak daripada orang-orang tuanya dahulu. Mereka terus-menerus bekerja untuk menaikkan pendapatannya, tapi pada saat yang sama juga akhirnya uh, mengalami kesulitan-kesulitan karena konsumerisme, karena keinginan membeli yang lebih dari itu. Terus-menerus membeli, terus-menerus kurang, dan terus-menerus bekerja keras. Ini katanya adalah laknat yang diakibatkan oleh kapitalisme. Ini troubles in paradise kata Slavoj Zizek. Ini adalah derita di atas di dalam surga. Derita dalam limpahan kekayaan, dalam limpahan penghasilan, tapi orang terus menderita. Dan kenapa itu terjadi? Karena hubud dunia yang diungkapkan dengan hubul mal, yaitu anggapan bahwa harga diri kita diukur dari apa yang kita beli. Termasuk juga kita mengukur orang lain dari apa yang mereka beli. Jadi, kita, misalnya, melihat saudara para pecinta ahlul bait, walaupun mencintai ahlul bait, tapi kadang-kadang cinta dan benci kita didasarkan kepada apa yang dibeli oleh orang itu. Kalau saudara ingin memilih sahabat, saudara muliakan sahabat-sahabat yang membeli barang-barang yang mahal, yang memakai pakaian yang mewah, dan saudara rendahkan orang-orang yang membeli baju-baju yang murahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau seorang menghormati orang lain karena kekayaannya, maka setengah dari agamanya hilang, setengah dari imannya hilang. Kalau dia mengukur kemuliaan dan kehinaan orang dari barang-barang yang dia beli, Al-Quran menegaskan ancaman kepada orang-orang yang menumpuk numpu emas dan perak, kemudian tidak menginfakannya di jalan Allah. Dahulu, ketika Abu Zar Al-Ghifari tiba di Tanah Syam di Syria sekarang, ia terkejut karena melihat sahabat-sahabat Nabi sekarang ramai-ramai membeli rumah-rumah yang megah, memiliki rumah-rumah yang megah. Ketika ia berjumpa dengan Abu Dhar, ketika Abu Dhar Al-Ghifari berjumpa dengan Abu Darda yang sedang membangun rumahnya, ia tidak mau dipeluk Abu Darda dan ia berkata, Hamalatala juro ala anak rijal ya badarda engkau pikul batu bata di atas pundak orang lain. Itu karena ketakutannya Abu Dar terhadap orang-orang yang menumpuk-numpuk harta dan di hadapan istana Muawiyah yang megah ia bacakan ayat Al Quran Alladina yakni zuna wal fiddata wa fi sabilillah azab bi'adzabin alim. Orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak, kemudian tidak menginfakannya di jalan Allah, maka gembirakan mereka dengan azab Allah yang pedih. Dan kemudian Abu Dhar ditangkap, dan ia berkata, sejak kapan kau oh, hey, Muawiyah melarang aku membaca ayat-ayat Al-Quran? Muawiyah tidak senang dengan Al Qur'an itu karena ia mengkritik kecintaannya kepada dunia. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menghapuskan kecintaan kepada dunia dalam hati kita dan mengantarkan kita kepada keselamatan pada hari akhir. Saudara-saudara, uh, saya kembali lagi ingin menutup dengan, tapi ada satu bagian yang penting yaitu banyak orang menyangka bahwa dunia dan akhirat itu sama. Tidak sama sekali. Kita harus tetap memilih mendahulukan akhirat. Walal akhiratu khairul lakaminal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wa ma taufiqihi illa billah. Adaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.